sampai ke dalam tak ada orang kenal. Jadi untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan sebagai seorang dai merasa kita sampai situ, barulah kita tahu bahwa ulama-ulama dulu tu masya Allah tabarakallah jihad mereka. Kita sedarkan diri kita. Yang saya sampaikan ni apa yang saya buat terhadap diri saya untuk melepaskan ini. Saya bila balik sembahyang Jumaat, dulu masa-masa kecil, balik sembahyang Jumaat, mak saya panggil. Sini kejap, mak. Ya, mak. Apa kata khatib tadi? Kata khatib tadi begini, 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 begini. Setiap sembahyang Jumaat. Jadi sampai hari ini, bila saya bagi tazkirah pada puan-puan, saya tidak sedang merasa menceramahi, menyuruh, melarang, tak. Tapi saya bercerita tentang apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya dulu di Azhar, di Maghribi, di Sudan, di masa sekolah. Lepas tu saya cerita. Saya sedang bercerita tentang mak, kepada mak saya, kepada makcik saya. Maka banyak perempuan yang dia, saya kalau dengar tazkirah ustaz macam mendengar orang bercerita. Sebelum tidur saya dengar cerita ustaz. Kadang-kadang saya dengar ustaz, kadang-kadang ustaz dengar saya. Mendengar dia tertidur. Tertidur. Jadi, jadi saya selalu melihat itu yang pertama. Bahwa kita ini menyampaikan. Maka disebut ballagha yuballighu ballighu anni muballigh, menyampaikan. Yang kedua, saya ke mana pergi orang ramai? Ustaz Samad, Ustaz Samad. Dalam diri kita ni tentulah sebagai manusia ada rasa ujub. Ujub. Sampai suatu hari saya dibawa Ustaz Salim Afillah naik ke Gunung Merapi Merbabu, Yogyakarta. Naik sampai ke atas, saya pun angkat tangan. Satu pun tak ada yang kenal. Ustaz Salim tanya, pripun kabare Bapak Ibu, api kenal dengan Ustaz Somad? Enggak. Rupanya orang gunung itu tak ada yang kenal. Dalam hati saya, kita ni bukan sesiapa. Lepas itu Ustaz Salim pun bagi tazkirah, dia cakap Jawa. Saya tak boleh cakap Jawa. Saya terdiamlah macam orang bodoh. Aku ni tak ada apa-apa. Begitu juga saat masuk ke hutan-hutan di Riau. Dari Pekanbaru ni ke tepi sungai 5 jam, dari tepi sungai ini naik sampan lagi ke dalam 7 jam, sampai ke dalam tak ada orang kenal. Jadi untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan sebagai seorang dai merasa kita sampai situ, barulah kita tahu bahwa ulama-ulama dulu tu masya Allah tabarakallah jihad mereka. Kita sedarkan diri kita. Yang saya sampaikan ni apa yang saya buat terhadap diri saya untuk melepaskan ini. Lalu kemudian bila ada yang sakit, itu memang saya paksakan diri untuk datang. Datang untuk menengok ustaz, kawan, sahabat sakit. Engkau seakan-akan Allah tu ingin menegur, engkau menggelegar di atas mimbar bila sehat. Bila sakit, mana suara engkau? Mana kehebatan? Tak ada apa-apa. Maka kata Nabi, idza marida fa'udhu. Kalau saudara orang kau sakit, tengok dia. Sesetengah orang, saya nak tengok dia sebab supaya keluarga dia tahu saya ni ada peduli. Bukan. Itu setengahnya. Yang setengah lagi untuk kita. Idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu. Iringkan jenazahnya. Maka saya usahakan sesusah-susahnya, sepenuh-penuhnya untuk datang menengok, melawat sampai ke pemakaman. Supaya untuk menyedarkan diri, bila engkau mati Abdul Somad, semua jemaah yang ramai ini di atas dan engkau tetap yang di bawah, yang engkau bawa. Dan saya selalu mengkhawatirkan diri saya bahwa mungkin pahala tazkirah saya ini sudah habis diambil viewer, follower dan subscriber. Yang tinggal hanya doa dari seorang yang ikhlas, nun yang di ujung-ujung sana. Maka selalu dalam tazkirah,
mungkin saya masuk surga bukan karena amal saya, bukan karena pahala saya, tapi saya masuk surga karena ada doa dari jamaah yang ikhlas di tengah malam, sehatkanlah Ustaz Abdul Somad, istiqomahkanlah dia, masukkanlah dia ke dalam surga. Kita selalu su'uzon terhadap diri kita, dan kita selalu husnuzon pada orang lain, dan husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang selalu saya buat. Dan yang paling kuat menasehati kita ini memang kalau saya, almarhumah mak saya lah. Manakala awal-awal ramai orang, saya bawa dia pergi tazkirah. Dia tengok orang ramai. Lepas tu balik dia tanya, kau tak ada jin kan? Eh mana boleh mak, kata saya. Pesan atuk-atuk kau dulu, kita tak boleh berkawan dengan jin. Jangan kau baca-baca supaya orang suka, supaya orang ramai, tak boleh. Kata saya tak ada. Saya ni bismillah tawakkal tu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi semua. Jadi dia selalu kadang bila nak pergi tazkirah dia panggil, kau sini kejap. Kau tak boleh sombong, kau tak boleh angkuh, kau tak boleh rasa diri lebih dari orang lain. Ha itu. Jadi memang kita mesti ada orang lain yang menasihati kita. Bila ada mak, bila ada ayah masih hidup, maka minta nasihat. Saya selalu sebelum bagi tazkirah pergi pada orang-orang yang tua. Saya cari siapa ulama yang tua, saya datang, saya minta nasihat, saya minta. Jadi alhamdulillahnya di Brunei, semua masyayikh-masyayikh ni di atas-atas saya semua. Tahun berapa Datuk di Azhar? Tahun 93, tahun 80, tahun ini. Saya 98. Nah, itu. Jadi merasa kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Agaknya itu yang boleh saya sampaikan. Wallahualam. Masyaallah. Terima kasih Profesor Dr. dan juga kepada yang telah pun bertanya dengan beberapa soalan yang telah diajukan. Jadi harap-harap dengan jawapan yang diberikan dapat membuka minda kita dan dapat memberikan impak yang terbaik khususnya kepada diri kita yang mungkin berkecimpung ataupun menceburi dalam baik. Jadi sebelum menutup perbincangan ataupun ceramah pada pagi ini, jadi suka cita saya ingin membuat kesimpulan dengan apa yang telah disampaikan. Baik. Apa yang kita lihat di sini memang satu perkara yang memberikan impak yang terbaik khususnya kepada diri kita. Mengenali diri sendiri itu lebih penting daripada kita ni mengenali orang lain. Memahami itu lebih indah daripada hanya kita ni memandang sebelah mata. Jadi ketahuilah, kehidupan tidak akan berpanjangan, pasti akan berhenti di pertengahan. Jadi apapun apa yang dapat saya ambil daripada apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Doktor, memberikan ada 12 perkara Profesor Doktor ya. Di antaranya yang saya sempat catat dan salin. Di antaranya ialah berwudu, sentiasa sembahyang, surah wudu dan sebagainya. Lepas itu memastikan perkara-perkara yang akan disampaikan itu ada sudah di kepala. Maksudnya sentiasa bersedia kita ini membaca. Baik. Lepas itu kedatangan, dapat datang ataupun jangan akhir datang, melainkan kalau ada apa-apa hal yang tidak dapat dielakkan. Baik, pakaian. Pakaian itu alhamdulillah kalau di Brunei kita ini sentiasa menjaga. Lepas itu kata-kata yang perlu dijaga. Jadi apa yang saya lihat daripada yang disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Doktor memang memberikan kata-kata yang sentiasa berjaga-jaga. Maknanya menjaga hati, perasaan, pendengar. Itu yang lebih penting. Lepas itu uslub ajar. Maknanya menggunakan bahasa-bahasa ataupun susunan kata yang bagus. Okay, method yang ada dipakai adalah mawdu'i wa tahlili. Ini pun saya pun mengambil daripada apa yang disampaikan oleh Profesor Doktor. Ianya amat baiklah untuk diterapkan pada diri kita. Jadi mengetahui juga bahan-bahan yang hendak diambil. Jadi kita pun mesti berhati-hati. Alhamdulillah kalau dimulai lebih kita ini mengutamakan seperti mana yang dikeluarkan oleh Jabatan Menteri Kerajaan, lebih-lebih lagi daripada insya hukum itu yang menjadi rujukan yang lebih baik.
jangan sampai kadang-kadang hukum-hukum yang disampaikan itu ada bertentangan seperti mana yang kita ini tidak ketahui. Mungkin orang umum tahu, tapi ataupun orang umum kurang tahu, tapi kita yang tahu. Jadi jangan sampai salah disampaikan. Jadi yang selebihnya jangan bercakap sesuka-suka hati ya, jangan menyampaikan hati. Jadi tadi menyampaikan kadang-kadang apa ini mengikut, ini melihat tempat, ini melihat orang. Terus seturun disampaikan dengan bahasa-bahasa yang mengikut kata hati sendiri. Tahu sudah di hadapan ada siapa, tapi daripada situlah kita mesti faham keadaannya. Oke, sentiasa membuat Abu Zakara. Ini cantik. Maknanya wasyawirhum fil am, kita ini pun bermusyawarah. Terus itu kadang-kadang kita ini wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau itu kita ini bermujadalah dengan cara yang baik. Jadi ini muzakarah adalah yang terbaik kan, langkah yang kita perlu ikuti. Oke, okay. Pasal itu hal-hal yang perlu kita fahami. Pasal itu juga yang terakhir, ini yang bahasanya indah, kita bukan malaikat. Jadi maknanya kita ini bukan orang yang sempurna, tapi kita ini berusaha untuk menyampaikan setakat apa yang dapat kita ini sampaikan. Jadi saya ini bukan berceramah sebenarnya, tapi hanya buat kesimpulan atas intipati yang telah pun disampaikan oleh yang mulia Profesor Doktor. Alhamdulillah. Jadi ada pihak harus syukur jazirah kepada Profesor Doktor Abdul Samad Batubara karena bersedia untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Jadi dengan itu mohon ampun dan maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang manis disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dikongsikan pada pagi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Maka untuk itu saya serahkan kepada juru acara majelis pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.